Ya, halo, selamat datang lagi di Vanovian channel review saya ini. Kali ini mau mereview gamepad tipe W10 ini. Kelebihannya adalah ini kita tidak perlu beli trigger lagi, tapi udah ada nih triggernya. Ini untuk fire atau untuk scope ya, bebas sih sesuai dengan customize dari kontrolnya. Terus di belakangnya kita lihat seperti ini. Dan ada standnya jika dibutuhkan atau diperlukan standnya. Untuk handphone ini tidak bisa berukuran untuk yang kecil ya, tapi untuk yang 5 inch. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, ini terus ini juga bisa, kalau mau memasukkan handphone ini harus ini. Kendalanya adalah ini trigger ini terlalu tinggi space-nya, jaraknya terlalu jauh. Jadi kalau nembak ada agak sedikit ini ya, tapi nggak masalah sih sebenarnya, nggak begitu masalah. Ini, oke. Saya coba. Nah, saya akan coba menggunakan Redmi Note 5 yang versi Pro. Dilepas dulu ya untuk casing ininya, biar cukup. Nah, sekarang kita pasangkan di sini. Sebelumnya ini harus didongakan dulu. Harus diluruskan dulu. Nah, seperti ini. Ingat ya, volume harus di bawah ini posisinya, volume dan tombolnya. Kebetulan volume dan tombol di Note ini sejajar banget. Nah, seperti ini. Langsung didorong, set. Oke, sekarang kita setting dulu. Setting dulu. Oke, setting dulu kontrolnya. Saya pilih layout yang, oh, yang pertama udah ada. Oke, ini diceplakin lagi. Saya coba dulu ya ini untuk apa namanya? Scoop-nya. Scoop-nya di sini. Dipasin dulu, lihat ya, dipasin dulu untuk fire and scoop. Terus apalagi? Udah di save, exit. Oke, kita coba mode ini aja dulu. Mode apa ini? Training ya. Kotor sekali layarnya, jalu. Oke, ini untuk modenya. Maaf sekali jika oke, asal senjata aja dulu. Oke, Groza dan M724. Kita ambil tas biar pelurunya banyak. Oke. Nggak ada Groza, nggak pakai equipment lain selain suppressor bisa. Wah, salah ngambil peluru pula. Oke ya, ini scope. Oh, volumenya kurang gede, masih lu. Wah, lihat ini. Jadi sambil loncat coy. Tuh. Tuh. Kita ambil scoop. Scoopnya yang biasa aja dulu.
Oke, sekian dulu ya. Ini seperti ini kendalanya kalau kita ini agak sedikit apa namanya, sedikit jauh, tapi tidak masalah. Kalau karet, teman-teman bisa tempelan karet model lain, dilem aja mungkin deh, atau cari yang sesuai karetnya. Jika karet ini kurang begitu enak di apa namanya digunakan. Dalam. Iya. Oke ya, itu aja ya ini review mengenai gamepad tipe W10. Sampai jumpa di lain kesempatan.